Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat-sahabatku sekalian, para penyimak, AA sedang berada di perjalanan. Sesudah kemarin mampir ke Tarogong, tempat AA belajar dulu, mungkin bisa disimak di Facebook perjalanan kemarin di Tarogong ke Ajengan Junaidi dan selanjutnya ke Musadadiyah, sebuah pesantren besar, dan sudah lama Masya Allah takdirnya sedang ada silaturahim di sana. Lalu ke pesantren Persis ya, Kiai Haji Aceng Zakaria, pimpinan Persatuan Islam. Alhamdulillah, senang sekali berjumpa dengan para ulama. Ke bawah bentar, maaf nih. Maaf ini karena tempatnya sedang terbatas. Bagaimana sahabat-sahabat sekalian? Bisa kasih komentar perjalanannya bagaimana, dan ini bisa disimak di mana saja, tolong komentari. Juga di MKFM, mudah-mudahan berkah ya. Terima kasih kepada semua warga yang ikut juga berpartisipasi di SSG Santri Siap Guna. Kemarin ada 150 SSG yang jaga di Nagreg, Masya Allah. Nah, silaturahim ini kuncinya adalah nyambungnya hati. Karena walaupun fisik dekat, kalau hati tidak dekat, maaf, turun sedikit silau, maksudnya yang terkadir. Nah, itu. Kalaupun fisik dekat, tapi hati tidak dekat, itu tidak bisa nyambung. Karena nyambungnya silaturahim ini adalah nyambungnya hati. Contoh begini, kenapa orang yang bertengkar itu cenderung suaranya lantang, sangat kuat, karena hatinya sedang jauh. Kalau hati jauh, maka cenderung berteriak-teriak, marah-marah. Tapi kalau hati sedang dekat, tidak melakukan seperti itu. Nah, ini rumusnya adalah supaya hati ini nyambung, gunakan rumus jangan tengil. Masih ingat rumus yang dulu? T-nya ini takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Ulangi, T-nya mana? Takabur, E-nya egois, N-nya norak, G-nya galak, I-nya iri, L-nya licik. Ini sengaja aja dibuat seperti ini supaya lebih mudah dihafalkan oleh kita semua. Jadi silaturahim ini tidak nyaman kalau kitanya takabur dengan kesombongan yang ada, takabur hati yang merasa lebih dari yang lain, maka suasana menjadi tidak nyaman. Orang yang sombong itu dia tidak nyaman dengan dirinya sendiri, dan orang lain pun menjadi tidak nyaman dekat dengannya. Oleh karena itu, orang-orang yang sombong itu diamnya saja, orang lain itu sudah tidak nyaman. Kenapa? Karena dia merasa lebih dari yang lain. Merasa lebih hebat, lebih pintar, lebih kaya, lebih sukses, lebih cerdas, lebih soleh, lebih soleha, lebih banyak hafalannya. Semakin dirinya merasa lebih dari yang lain, maka akan menuntut orang lain mengakui kelebihan dirinya. Nah, semakin kita ingin diakui kelebihan diri kita, tidak nyaman diri kita tuh, tidak nyaman. Dan kalau kita tidak nyaman, maka orang lain pun tidak nyaman dekat dengan kita. Oleh karena itulah, barang siapa yang silaturahim ini penuh dengan kesombongan, maka tidak nyambung, walaupun kita jauh-jauh datang ke kampung halaman, jauh-jauh datang untuk menemui orang tua, sahabat-sahabat, guru. Nah, kuncinya adalah tawadu.
wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah, kecuali Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, orang-orang yang tawadu ini, takabur ini cirinya dua, batarul haq wa gomtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain, sedangkan orang yang tawadu sebaliknya, selalu rindu mendengarkan nasihat, rindu mendengarkan masukan, rindu mendengarkan hikmah, pelajaran, bahkan kritik sekalipun dia sukai. Orang sombong tidak suka. Dan yang tawadu itu tidak melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Lihat yang lebih muda, oh ini dosanya lebih sedikit dari saya. Lihat yang lebih senior, oh ini pengalamannya, ilmunya, amalnya lebih banyak dari saya. Lihat orang yang tergelincir berbuat dosa, boleh jadi dosa inilah yang mengantarkannya taubat nasuha. Semakin kita senang melihat kelebihan orang lain, makin nyaman hati kita. Dan nyamannya hati kita, insya Allah membuat orang lain pun nyaman bersama kita. Dua E, egois. Ego itu normal, tapi egois itu menjadi tidak normal. Capek, orang yang egois itu adalah orang yang sangat sibuk mementingkan dirinya sendiri sampai mengabaikan hak-hak orang lain. Mencari sendal sendiri normal, tapi mencari sendal sendiri sambil membongkar sendal orang, lempar sana lempar sini, jatuhlah ke penyakit egois ini. Nah, orang-orang yang egois ini, maaf ya, buang sampah sembarangan egois, merokok di mana saja itu juga egois, karena asapnya bisa mengambil hak orang lain untuk mendapatkan udara yang bersih. Harusnya kalau bisa sih berhenti merokok. Tapi kalau belum bisa berhenti sambil ikhtiar berhenti merokok, ya merokoklah di tempat yang tidak pernah mengganggu siapapun. Karena demi kepentingan diri dan orang lain teraniaya, maka ini sifat egois dan tidak bagus. Dalam Islam justru sebaliknya, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling banyak manfaatnya. Tidak ada gunanya kita banyak ilmu, banyak harta, kalau tidak membawa manfaat. Nilai seseorang itu bukan dari apa yang dia miliki, tapi dari apa yang bisa dia berikan kepada umat, kepada yang lain, kepada sesama, rahmatan lil alamin. Satu apa tadi? Takabur, solusinya tawadu. Egois, solusinya senang untuk mendahulukan kepentingan orang lain, senang untuk berkorban untuk orang lain. Semakin kita senang mengalah untuk kepentingan yang lebih banyak, lebih baik, lebih besar, kita akan semakin nyaman. Dan orang lain pun nyaman bersama kita. Silaturahim lebih terjaga bagi orang yang senang silaturahim dengan tidak egois. Ya. Yang keberapa sekarang? Tengil, N, Nora. Siapakah orang yang norak? Yaitu orang yang pupujian, kalau bahasa Sunda. Show off. Orang yang paling senang dipuji orang lain, dia tidak nyaman dengan dirinya. Karena dia ingin orang itu memuji, mengagumi dirinya, sehingga dia akan ya menggunakan berbagai topeng. Topeng harta, topeng pangkat, topeng gelar, jabatan, topeng popularitas. Dan orang yang makin ingin dipuji orang lain, makin tidak bahagia. Karena dia makin menuntut dari yang lain. Dan ketidakbahagiaan itu auranya akan terasa oleh yang lain. Tidak nyaman saja. Makanya dalam mudik ini, udahlah jangan maksa-maksain diri ingin kelihatan kaya. Kalaupun kita beda dengan rezeki dengan yang lainnya, tidak apa-apa. Tidak harus kita kelihatan segala punya. Yang paling penting adalah bagaimana kita lepas dari kesengsaraan ingin dinilai orang lain lebih daripada keadaan yang sebenarnya. Nah, mari kita beranikan diri kita apa adanya, tampil apa adanya. Jangan ingin kelihatan lebih dari kenyataan. Capek ingin kelihatan lebih dari kenyataan tuh capek. Yang enak tuh just the way you are. Nah, apa artinya? Apa Ali artinya? Dilarang merokok atau dilarang parkir, itu kata Ali.
Selanjutnya, tengil itu T-nya takabur, E-nya egois, N-nya norak. Lawan dari takabur adalah tawadu, rendah hati. Lawan dari egois adalah senang bermanfaat, berbagi, mengalah demi kepentingan yang lain. Lawan daripada norak adalah ikhlas, sudah. Pokoknya waqafa billahi syahida, cukuplah Allah sebagai saksi. Sudah, cukup. Orang mau lihat atau tidak, sama saja Allah pasti lihat. Orang mau muji, mau nyaci, terserahlah. Yang penting Allah suka kepada kita. Orang menghargai atau tidak, itu pun terserah orang. Yang penting Allah menerima amal-amal kita. Semakin kita puas hanya dengan penilaian Allah, semakin nyaman hidup ini. Semakin sibuk dengan penilaian orang, semakin menderita. Terus G, galak. Ada galak itu ada emosional ya, ada marah, ada tegas. Yang bagus itu adalah tegas dan santun. Yang buruk itu marah-marah. Rasulullah pun mengingatkan, la taghdab walaqal jannah. Jangan marah, jangan marah-marah, bagimu surga. Nah, kalau orang emosional, pemarah itu dasarnya di sini nafsu, keluarnya marah, ujungnya zolim. Tapi kalau tegas itu di sininya takut ke Allah, keluarnya tegas dan santun dan hasilnya adalah adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Makanya ini selama Ramadan ini harusnya kita makin bisa mengendalikan amarah kita. Dan seharusnya Idul Fitri ini adalah Idul Fitri yang sangat indah karena setiap pihak berusaha mengendalikan amarahnya dengan baik, Masya Allah. Dan kalaupun ada masalah, bersikap tegas tapi santun. Apa bedanya? Kalau marah itu tidak jelas sama sekali karena kepentingannya nafsu. Kalau nafsu itu tidak ada puasnya, seperti meminum air laut. Seperti meminum air laut yang makin diminum makin haus. Tapi kalau tegas itu dua cirinya. Satu adalah fakta, yang kedua adalah aturan. Misal, ya kita selalu berdasarkan fakta lah, seperti hakim. Hakim itu tidak boleh marah-marah kepada terdakwa. Tapi jelas faktanya, jelas aturannya, ambil keputusan. Nah kita biasakan juga begitu. Bersikap berdasarkan fakta, bersikap berdasarkan aturan. Insya Allah tidak ada yang teraniaya. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Ayo masih ingat enggak? Satu. Apa singkatan apa tengil? Satu. Takabur. Dua. Egois. Tiga. Enora. 4. Galak. I, iri. Nah, sahabat-sahabat sekalian, iri itu SMS, susah melihat orang senang, dan senang melihat orang susah. Ini masalah besar, karena yang membagikan nikmat itu adalah Allah, sesuka Allah saja. Nah, kalau kita dengki kepada orang lain, maka kita yang sengsara, kita yang celaka, kita yang binasa. Karena kita termasuk orang yang tidak ridho dengan apa yang Allah lakukan kepada makhluk-makhluknya. Allah memberikan dunia ini sesuka Allah. Rupa diciptakan sesuka Allah, pangkat dibagikan sesuka Allah, rejeki, kedudukan, sesuka Allah saja. Dan dengkinya kita kepada orang lain, itu tidak akan merubah apa yang Allah tetapkan untuk orang yang kita dengki. Dengkinya kepada orang lain hanya membuat kita saja yang sengsara. Makanya belajarlah untuk bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Alhamdulillah kepada yang beriman, dan belajar prihatin dengan kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada orang lain, sehingga empati. Ya, ini pulang kampung gak usah ngebanding-banding ya, karena tiap anggota keluarga tuh jangankan sekampung, adik kakak saja beda-beda takdirnya. Jadi kita tidak usah iri kepada yang lain, biar saja sesuka Allah. Itu dikasih yang bagus, ini kasih kekayaan, ini kasih gelar. Kita misalkan, enggak ya enggak ada masalah, kita syukuri apa yang ada.
jangan sampai sibuk dengan rezeki yang Allah bagikan kepada orang lain. Ya, ingat bahwa kedengkian itu membakar habis kebaikan sebagaimana api membakar kayu. Dan yang terakhir, L, jangan licik, harus jujur, jujur. Karena setiap kali kita berbuat tidak jujur, Allah kan tahu, pasti hati kita dibuat galau, sengsara, dan tidak nyaman. Kalau kita sudah tidak nyaman, itu sekitar kita tidak akan nyaman. Lebih baik dihina karena kita jujur, daripada kita dipuji karena kita tidak jujur. Loh, kenapa? Apa artinya dipuji orang tapi Allah tidak suka ke kita karena kita pembohong? Capek hati ini. Apa artinya kita dikagumi orang tapi batin kita menderita? Kan kalau kita jujur, mungkin dihina, mungkin dicaci, mungkin disisihkan, tidak apa-apa. Tapi hati kita dibuat tenang dan tentram oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah SAW itu membangun karir kehidupannya diawali dengan Al-Amin, jujur terpercaya. Masya Allah. Dah segitu aja. Selamat saum ya. Saum sunnah sudah boleh dari hari kemarin harusnya ya. Tapi ya juga karena safar di perjalanan jadi ada alasan berbuka. Dan kalau bertamu juga disuguhi. Jadi ya, mudah-mudahan saja niatnya sudah sampai. Tapi bagi yang memungkinkan nyawalan, sudah mulai syawalan. Jadi coba baca dulu nih beberapa pernyataan-pernyataan. Siapa yang hafal tengil, coba ditulis di sini di komen. Yang hafal tengil tulis di komen, ayo. Hadiahnya umroh, sama-sama ya. Pertemuannya di depan Masjidil Haram. Ayo. T apa? Takabur. E, egois. N, norak. G, galak. I, iri. L, licik. Kalau punya penyakit tengil, maka sulit sekali bagi kita untuk bisa bersilaturahim dengan baik. Karena silaturahim ini nyambungnya hati yang bersih dengan hati yang bersih. Tidak usah diakali. Kalau masing-masing berusaha membersihkan hati, nanti akan terjadi sendiri silaturahim. Begitu, ini kok banyak yang nanya, apa nih AA jadi, apa? Jadi G1 ginilah. Itu mah nanti aja kita bahas ya. Doakan saja supaya Jawa Barat ini nanti di amanahkan kepada orang-orang yang takut kepada Allah, itu kuncinya. Karena kalau orang sudah takut ke Allah, dia tidak akan berbuat licik walaupun tersembunyi. Dan yang tidak cinta dunia, karena semua masalah itu diawali dari cinta dunia dan takut mati. Masya Allah. Terima kasih ya. Jam berapa, Li? 5.22, masih ada beberapa waktu. Sok, yang ada pertanyaan kawan-kawan. Oh, jadwal hari ini ke pesantren Manonjaya, kemudian ke pesantren Darussalam, ke pesantrennya Kiai Nonok tuh, dan terus nanti ke Pangandaran, ke Cijulang. Nanti, ya nanti malam ada tablik di Pondok Pesantren Kalangsari Cijulang. Ya, bagi yang memungkinkan daerah Cijulang, di pesantren Kalangsari nanti malam, insya Allah. Terima kasih semuanya nih, A lagi membaca tulisan-tulisannya, tapi karena faktor U jadi rada-rada kurang jelas. Sekali lagi terima kasih, A mohon maaf, mohon doa, semoga silaturahim ini bisa manfaat, tidak hanya bagi AA, tapi bagi jamaah juga yang menyimak. Nanti secara berkala A berusaha lewat Facebook ini live ya. Semoga ada hikmahnya. Jaga diri, jaga hati. Insya Allah mudah-mudahan silaturahim kita ini membuka kasih sayang Allah. Karena irhamu man fil ard, yarhamkum man fis sama. Sayang yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Semoga banyak hikmah dan manfaat. Selamat jalan sahabat-sahabat sekalian. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa akhir majlis.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.